Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini bisa berjumpa kembali bersama-sama mengerjakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Khatib juga mengajak kepada dirinya sendiri dan kepada jemaah untuk senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam kehadirbaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat meraih syafaatnya di dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lakukan dengan tindakan nyata, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menurut Qardawi, Al-Quran juga memuat beberapa penjelasan-penjelasan berbagai persoalan-persoalan kehidupan manusia sebagaimana di dalam Al-Quran, karena dia merupakan sebuah sumber dan solusi bagi kehidupan kita untuk mengatasi segala persoalan permasalahan hidup manusia. Salah satunya kandungan dari surah Al-Maun ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin fadzalikallazi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim saun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jemaah sholat yang berbahagia, 7 ayat di dalam surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang Allah sebut sebagai pendusta agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memberi makan orang miskin, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang riya, dan orang yang enggan tolong menolong. Kata Al-Ma'un sendiri bermakna segala sesuatu yang bermanfaat yang mencakup hal-hal kecil yang diperlukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Juga perbuatan baik berupa pemberian bantuan kepada sesama di dalam hal yang kecil-kecil sekalipun. Bila diperluas maknanya, Al-Ma'un berarti bantuan atau pertolongan dalam setiap kesulitan. Sehingga surat ini banyak menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial, kepedulian terhadap sesama. Pada ayat kedua disebutkan yaitu orang yang menghardik anak yatim.
Allah menyebut para penghardik anak yatim sebagai pendusta agama karena mereka menghindarkan hak para anak yatim dengan enggan memberi makan, enggan menyantuni, bahkan berkata kasar sampai menzolimi sekalipun. Padahal Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia, sampai-sampai di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali disebutkan dalam berbagai macam konteks. Selain itu, di dalam hadis banyak pula dibahas tentang kedudukan dan keutamaan menyantuni anak yatim, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Anak yatim adalah anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, baik kedua maupun salah satunya. Mereka kehilangan sosok pencari nafkah, sedangkan mereka sendiri masih terlalu belia, masih muda untuk mengerti dan menjalani sebuah kehidupan, mencari sebuah pekerjaan. Kehilangan sosok pelindung dan pengasih yang seharusnya membina mental dan spiritual bagi usia yang belia tersebut, bagi mereka. Oleh karena itu, kesulitan dan kesedihan yang mereka timpa ini, menurut Islam, itulah yang diperintahkan kepada kaum muslimin agar menyantuni, membela, dan lindungi hak-hak yatim. Dengan menyantuni mereka, maka secara tidak langsung kita akan menjadi figur sebagai orang tua pengganti bagi mereka. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian pada ayat ketiga disebutkan, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, orang golongan orang-orang pendusta agama, selain orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang yang enggan menginfakkan sebagian hartanya dalam membantu fakir miskin. Allah memberi rezeki kepada hambanya bukanlah hanya agar dia dinikmati sendiri, tetapi juga oleh para kaum fakir miskin yang harus disalurkan. Banyak keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang memberi makan orang-orang miskin tersebut. Jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian ayat keempat dan yang kelima yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ibnu Abbas menjelaskan dan menerangkan bahwa yang dimaksud dari ayat ini yaitu orang-orang munafik yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, sedang ketika sendiri mereka tidak mengerjakan sholat. Sehingga pada ayat keempat Allah menyebutkan mereka orang-orang yang sholat karena mereka berkewajiban mengerjakan sholat namun seringkali melalaikannya. Selain itu pula ada yang memaknai mengerjakan sholat namun diakhirkan, bahkan terkadang sampai waktu luangnya pun juga tidak terbiasa untuk mengerjakannya sehingga menjadi sebuah kebiasaan, atau sholat namun tidak terpenuhi rukun-rukunnya, bahkan juga tidak khusyuk sehingga tidak mampu merenungkan maknanya. Mereka itulah orang yang Allah sebut dengan sebagai pendusta agama. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Pada ayat ke-6 yang artinya orang-orang yang berbuat riya, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan bukan karena Allah namun agar mendapat pujian belaka dari orang-orang sekitarnya. Kemudian di ayat terakhir, enggan menolong barang yang berguna. Wahbah Zuhaili memaknai ayat ini dengan orang yang mencegah dari perbuatan baik terhadap saudaranya, tidak membantu saudaranya, mencegah orang untuk bersikap baik terhadap saudaranya. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan dengan orang yang tidak baik ibadahnya kepada makhluknya, mereka tidak memberikan bantuan yang bermanfaat dan menolak membayar zakat dan berinfak kepada kerabatnya. Jemaah sekalian, dari beberapa penafsiran dari surah Al-Ma'un tersebut disimpulkan bahwa surat ini menggambarkan beberapa hal terkait kepedulian sosial kita. Diawali dengan pernyataan, siapakah pendusta agama itu? Sesungguhnya melalui ayat ini Allah
sedang memperingatkan kepada hambanya terkait beberapa perilaku tercela sehingga mampu menjerumuskan perilakunya pada predikat pendusta agama. Allah juga tengah menyadarkan bahwa kita adalah ibadah ritual. Kepada Allah tidak ada artinya apabila tidak direfleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, karena kebaikan sesungguhnya merupakan perpaduan antara keimanan dan gerakan-gerakan untuk melakukan sholat sesungguhnya. Maka teologi Al-Ma'un dapat didefinisikan sebagai pemikiran berkenaan dengan pelayanan terhadap masyarakat seperti menyantun anak yatim dan menolong fakir miskin tersebut. Surah Al-Ma'un juga mengandung kritikan kepada perilaku individualisme atau perseorangan, hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli akan keadaan sekitar kita. Individualisme juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hidup bermasyarakat, Islam mengajarkan agar hidup berdampingan secara harmonis, harga menghargai, saling toleransi, dan tolong-menolong. Tentu hal ini adalah sejalan dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Gaya hidup individualis yang berujung pada materialistis pada saat sekarang ini mulai merebak di tengah-tengah di dalam kehidupan masyarakat kita. Orang-orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan pribadi dan keluarganya. Mereka bakhil, enggan menyisihkan dan menyalurkan hartanya kepada orang-orang lemah yang butuh uluran tangan kita. Padahal kebahagiaan yang didapat dari gaya hidup individualis itu hanya sebuah kebahagiaan semu belaka. Sebaliknya, membelanjakan harta di jalan Allah dengan sedekah ataupun infak dengan tujuan meringankan beban orang lain, inilah hakikat kebahagiaan sesungguhnya. Bahkan Allah dan Rasul-Nya menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang berbuat demikian itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslima akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimi kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumil qiyamah wa man satara muslima satara Allahu yaumal qiyamah." Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi kaum muslimin yang lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan diganggu orang lain. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib orang seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat yang diri rahimatullah, demikianlah khutbah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ufir lana wal ihwanina alladzina sabaku bil iman wala taj'al fi kulubina illa lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya mukallib bal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka in kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adil wal ihsan wa ita'izil qurba wa nha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salat.